Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang sangat kawula hormati panjenengan-panjenengan sedoyo. Piantun-piantun sae. Ya Allah, penderek Gusmi, santri-santri Gusmi, pecinta bunyi ini, soho penggemar cantiku mantabah, bolo-bolo pufadil Quran. Nyuwun sewu. Kadang tasih wonten piantun ingkang tangret dateng kawula. Kenapa panjenengan begitu mencintai ibu, ibu panjenengan Gus? Jawaban kawula mungkin hanya manusia yang bodoh yang merasa tidak punya utang budi, merasa tidak punya utang jasa pada orang tuanya, terutama ibunya. Itu hanya orang-orang yang konyol saja. Pramila ngata dipun dawuhaken, Allah paring ridho tergantung ridho dari ibunya. Nggih, nyuwun sewu. Pramila kan nate kawula haturaken dateng sedaya penggemar pecinta waliullah di Indonesia ini. Pecinta ziarah makam para wali. Sampun ngantos remen ziarah makam para wali, kesupen ketelisut makame wong tuane dhewe ora tau disowani. Niku sampun ngantos. Niku salah kaprah. Kedah jalan dua-duanya. Kita hormat takzim, ngiras-ngirus balas utang budi dateng tiang sepah yang mungkin tidak akan pernah bisa sempurna dengan mati hai sekaligus kita sowani kuburnya. Lah kita betah barokah dateng para wali wah ngalap berkah sekaligus padus menutan akhirat. Kedah jalan dua-duanya. Hei nyuwun sewu. Ya Allah, kados biantun ingkang tandah kita sowani, terutama wonten ing malam Jumat kliwon saha minggu wage ngeten niki dengan dipun tandai semaan Al-Qur'an. Masya Allah, niki mugi-mugi betul manfaat ingkang ageng datang kita sedaya. Sebab puncak dari segalanya manusia ditak diri gesang teng donya niki hanyalah mencari dan mengejar ridhonya Allah. Niki. Nggih ngeten niki. Termasuk ngeten niki. Mugi-mugi Allah paring ridho. Bab ngeten lho nggih. Nasib manusia itu benjang wonten akhirat. Niku Allah kagungan alasan mebetakan manungsa dateng suwargo hanya suatu satu kebaikan saja. Niku sok dados ni pangeran paring ridho. Semantun iki sak wangsulipun. Allah kagungan hak gawe sengsorone manungsa hanya karena satu keburukan dan itu membuat murkanya Allah. Niku estu. Pramila kula kepun wangsul matur nggih. Astunipun dados manungsa niku boten gampil. Ya Allah, dados manungsa niku boten gampil. Menyikapi awak kita piyambak dipun takdir urip teng donya niki tujuane napa? Diparing ngeten iki tak kados pundi? Ngadepi manungsa liya niku kados pundi? Niku angel banget. Dados manungsa niku angel. Angel ya Allah. Pendo. Nerapaken prinsip wajaba alaihi insiroh. Praktek ini kita kedah jembar manah, jembar ati, makhluk pangeran itu warna-warni. Ini angel.
Kadang-kadang kita kan gawane kan rumangsa sing paling bener sak donya. Gawane kan rumangsa sing paling apik sak donya. Nganggep wong liya iki salah kabeh. Masya Allah. Pramila niki belajar meraktekaken wajabah alaihim insyirah. Allah menciptakan makhluk niku warna-warni. Warna-warni. Pramila kan asring kula gambaraken. Nabi Allah Adam dan Siti Hawa diciptakan oleh Allah dengan watak dan sifat yang berbeda. Padahal niku suami istri. Pramila istilahipun Gusmi, mugi-mugi angin kita lelenggahan sowan wonten para kekasih pangeran niki, akhlak kita mugi-mugi dipun paringi tambah sae. Ibadah kita nggih dipun paringi tambah sae. Keluarga kita nggih diparingi tambah sae. Ekonomi kita nggih dipun paringi tambah sae. Donya akhirat kita mugi-mugi dipun paringi tambah sae.